السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Syukur kepada Allah SWT kerana pada kali ini kita dapat bersama-sama dalam satu tazkirah pendek sebelum kita melangkah dengan lebih jauh lagi pada hari ini. Tuan-tuan telah mula kerja, perempuan mungkin ada di rumah. Ya, antara ayat yang menarik yang Allah bawa kepada kita yang dipanggil oleh orang Melayu ayat 1000 dinar. Cuba kita baca sesama ya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ayat pada surah Talaq, itulah Allah berfirman, sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah beri padanya jalan keluar dan beri rezeki kepadanya dari sumber-sumber yang tak disangka-sangka. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka itu akan mencukupkannya. Allah akan menyempurnakan segala hajatnya. Allah telah menjadikan setiap benda itu ada taksirannya, ada kadarnya. Orang Melayu percaya ayat ni kalau gantung dalam premis rumah dia buat berkat. Sebenarnya semua ayat Quran tu adalah rahmat, berkat, syifa dan sebagainya. Kalau kita lihat ada kalangan para ulama ketika membacakan ayat dari surah Hud, qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'ala al-judi qila bu'dan lil qaumi zalimin. Ayat ni tentang turunnya, susutnya, surutnya banjir pada zaman Nabi Nuh. Tapi ada yang menggunakannya bila mereka mengalami pendarahan. Alhamdulillah ia selesai. Jadi menunjukkan kepada kita ayat-ayat daripada Quran ini semuanya syifat dan juga rahmat. Jadi kembali kepada ayat 1000 dinar tadi, kalau kita lihat dalam kitab tafsir ada menceritakan pada zaman sebelum kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang sahabat, seorang ni miskin, seorang kaya. Yang miskin nak pinjam duit daripada yang kaya dan menjadikan Allah sebagai saksinya, Allah sebagai penjaminnya. Allah penjamin, Allah saksi. Dia pun bawa lah duit kawannya itu ke seberang lautan untuk berniaga. Tiba waktu ini janjikan dia nak pulangkan duit itu, maka kawannya menunggu di tepi pantai kepulangan kawannya untuk pulangkan duit, kembalikan duit, bayar balik. Dia tidak mendapati kawannya kat situ. Oleh kerana menunggu dan dia pun melihat ada bongkah kayu, ada kayu-kayu yang hanyut. Daripada aku pulang tangan kosong, tak apalah aku ambillah kayu ni buat pulang, boleh menjadikan kayu api. Kawannya belum lagi dapat pulangkan duit agaknya. Dia bersangka baik. Maka dia pun bawa pulang kayu-kayu yang hanyut daripada laut itu. Sampai ke rumah, dikupasnya, dibukanya, dipotongnya. Dalam kayu tersebut ada mengandungi surat dari kawan dengan sebekas duit. Nota daripada kawannya, sahabatku, aku kirimkan surat ni kepadamu kerana aku tak mampu pulang. Aku telah berjanji kepadamu, Allah jadi penjamin, Allah jadi saksi. Sekarang Allah pulangkan duit ni. Ini cerita orang-orang zalim sebelum kita, betapa ketakwaan menyelesaikan banyak urusan mereka. Takwa ni tuan-tuan, dia dirangkumi dengan amalan, dengan pekerjaan, dengan inisiatif dan juga dengan tawakal kepada Allah SWT. Dalam hadis yang sahih, Nabi menceritakan alangkah indahnya kehidupan seekor burung. Nabi telah menyatakan, "Lau tatawakkaluna Allah ya rabb hakka tawakkuli razaqakum kama yarzuqu tayr yakhruju khimasan wa yarji'u bitana." Kalau kamu tawakal pada Allah, berarti macam seekor burung keluarnya untuk pagi, kosong perutnya, pulang dalam keadaan perutnya penuh. Jadi dalam hadis Nabi ini menerangkan kepada kita, kena usaha. Tak boleh duduk diam, menunggu. Dalam hidup ini ada mizan, neraca. Jadi neraca di sudut syariat, neraca di sudut ibadat, neraca di sudut akidah. Memang dalam akidah menetapkan segala bahagian kita telah pun ditentukan oleh Allah. Masa kita berusia 120 hari dalam rahim ibu kita, segala-galanya telah ditetapkan. Itu mizan akidah, tiada keraguan padanya. Tapi dalam hidup, kena kerja, kena berusaha. Kita baca dalam surah Maryam, bila Allah menyuruh kepada Maryam AS dalam kisah dikemukakan itu, wahuzi ilaiki bizirin inna khalati tusakit alaiki rutabanjaniya. Wahai Maryam, gegarkan pokok kurma itu, nanti jatuh buah-buahnya untuk engkau makan. Itu sejurus lepas dia melahirkan anaknya Isa bin Maryam. Bayangkan seorang perempuan yang sebelum mahal lepas bersalin. Pokok kurma pula kalau kita nak bayangkan macam pokok kelapa sawit di tempat kita. Exactly. Sama bentuknya, keteguhannya. Tapi dalam hidup perlukan usaha. Kalau kita tak usaha, maka kita tidak akan berjaya. Sayyidina Ali pernah berkata, Al-haqqu bila nizam, yaghlibu batilun bin nizam. Satu kebaikan, walaupun ia kebaikan, ia kebenaran, tapi tanpa sistem, dia tidak akan dapat dilaksanakan. Sedangkan benda yang batil itu kalau tersusun, dibuat dengan sistem, dia akan lebih berjaya daripada kebenaran. Maka marilah pada hari ini kita keluar daripada apa dipanggil, complacent, comfortable,
apa dipanggil zone selesa, comfort zone. Mari kita buat satu benda yang lain daripada kebiasaan, fikir luar kotak. Caranya ialah kita duduk muhasabah diri berpagi tu, kita tulis apa nak buat hari ni. Kata ada 8 perkara yang kita nak lakukan. Menjelang lepas hari Jumaat nanti, kita dapat buat 6 sahaja. Jadi berarti 68. Kita bagi markah kepada diri kita sendiri, 68 kali 100. Nampaknya ini aku dah buat berapa persen sahaja. Dua perkara ni kita carry forward, bawa kepada hari Isnin. Ini perlu kepada satu usaha, satu planning. Di samping itu, kita cuba buat satu benda yang luar biasa yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain, dan dia ada kesan yang baik dalam hidup kita. Jadi caranya, begin hidup kita with the end. Buat satu benda tu, kita letak titik hujungnya, koordinat hujungnya, apa yang aku dapat kat sini. Sebagai contohnya, kita kerja kat syarikat travel, kita letak kat tempat ni apa yang kurang. Tidak ada gambaran hotel contohnya, aku nak buat sampai gambar hotel ni nampak, diletakkan di sini semua orang nampak. Di situ aku telah mewujudkan satu kelainan daripada orang lain. Contohnya, kalau di sini tempat ni nampak sampah selalu penuh, boleh tak aku buat satu cara orang tidak buang sampah merata-rata, contoh. Jadi mesti ada satu target yang merupakan penyempurnaan kepada apa yang kita nak lakukan. Tanpa benda ini, kita tak akan berjaya. Macam pengarang-pengarang kitab, novel dan sebagainya, mereka nak menulis, mereka akan fikir game tu, end of the game, ujungnya apa berlaku, penting tu. Kalau tak kita menulis, tak jumpa jalan nak berhenti, di mana kita nak landing, kita tak jumpa. Jadi dalam hidup ini, kita perlu ada target. Tuan-tuan, perempuan, ini boleh kawasan. Nombor tiga, dalam hidup ini tidak salah untuk kita bertanya. Bahkan sahabat yang sangat adil macam Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, tak kala ditanya oleh anak-anak muridnya tentang sesuatu isu, dia tak mampu jawab. Dengan tawaduknya, dia akan berkata, tanyalah yang ada kat hujung sudut tu, siapa tu? Namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, juga seorang jago ilmu. Nanti kalau engkau dah dapat jawapan daripada beliau, tolong kabarkan kepada aku apa jawapan. Tawaduknya beliau, walaupun beliau ni salah seorang obor ilmu pada zaman itu. Jadi apatah lagi kita pada ini, kadang-kadang satu benda kita tak bertanya, kita buat jalan yang jauh. Sedangkan ada jalan lebih dekat yang tidak buang masa, lebih efisien, maka itu yang patut kita lakukan. Contoh pada ini, kita nak pergi satu tempat, pakailah Waze ke, pakai GPS ke, pakai apa ke, tanpa kita perlu buang masa, berhenti tanya kat petrol station, mana tempat ni, mana tempat ni, buang masa. Yang duduk kat petrol station tu bukan orang Malaysia lagi, faham mungkin. Jadi tuan-tuan, inilah dia dalam hidup, bertanya. Yang malu untuk bertanya. Jadi mudah-mudahan Allah berkati kita. Dan yang keempat dan terakhir sekali, mintalah kepada Allah petunjuk. Antara doa yang paling penting Nabi amal untuk kita bacakan selalu, Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wa al-afaf wa al-ghina. Ya Allah, mohon padamu hidayah, takwaan, kehormatan diri dan petunjuk dan kekayaan. Kekayaan yang terakhir sekali selepas petunjuk yang pertama. Jadi dengan petunjuk, kehidupan kita atas landasan yang betul. Mudah-mudahan Allah berkati kita hari Jumaat ni, hari yang kita digalakkan banyakkan selawat, jangan lupa baca surah Al-Kahfi. Carilah waktu-waktu mustajab doa pada hari ini. Mungkin selepas asar, mungkin ketika sembahyang Jumaat, mungkin waktu kita teringat nak berdoa. Jangan abaikan kesempatan ni. Sekian dari saya. Mudah-mudahan tuan-tuan berpeluang datanglah ke Zazan Travel. Kami merantau, melancung dengan membawa niat membuat pengisian. Perjalanan kita ke Uzbekistan nanti, kita belajar tentang Sahih Bukhari. Perjalanan kita ke Lombok nanti, insyaAllah kita belajar tentang Tafsir Surah Al-Waqi'ah. Negara Indonesia ni ada banyak ujian gempa bumi, kita belajar Surah Al-Waqi'ah, satu surah kiamat. Mungkin kita pergi ke satu masa nanti, kita pergi ke Thailand, kita pergi ke mana-mana tempat yang indah di sana, kita belajar surah Ar-Rahman, memahami keindahan ayat-ayat Allah pada surah yang mulia itu. Jadi sekian dari saya, mudah-mudahan ada pengajaran dapat disampaikan. Nak travel, ingatlah Zazan Travel. Kami mengajak tuan-tuan untuk bukan setakat pelancongan, malahan peringatan, peringatan yang menyuburkan iman, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.